Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua? Dan saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan sihat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini anda bersama dengan saya, Abdul Muiz Rusli, guru bimbingan dan kaunseling dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar dalam slot kaunselor anda Didik TV KPM. Murid-murid, rakan-rakan, ibu bapa, para penonton yang dikasihi sekalian. Hari ini saya nak bercerita kepada anda satu konsep yang kita namakan sebagai konsep wow. Konsep apa? Wow. Wow apa dia? W O W. Kita kenal dulu. W yang pertama apa dia? Baik. W pertama ialah win. Apa maksud win? Menang. Setiap orang nak menang kan? Kalau saya tanya penonton-penonton sekalian, anda nak menang tak? Saya kena pasti jawapannya ialah kita semua nak menang. Siapa yang tak nak menang? Sebelum ni saya pernah berceritakan kepada murid-murid sekalian, kita lahir ke dunia ini juga adalah merupakan tanda-tanda seorang pemenang. Bagaimana daripada setetes air mani itu ada mungkin ratusan ribuan sperma. Daripada ratusan ribuan sperma itu hanya satu sahaja yang disenyawakan dengan ovum. Itulah tanda kemenangan kita, iaitu apabila kita lahir ke dunia ini. Jadi murid-murid sekalian, persoalannya, kenapa semakin lama semakin wujudnya jurang perbezaan antara kita dengan orang lain? Dan yang paling penting sekali lah, kita telah lupa kepada sejarah kemenangan yang pernah kita kecapi dahulu. Murid-murid sekalian, karakter kita ni berbeza. Karakter kita ni berbeza. Jangan kata kita dengan orang lain. Kita dengan adik-beradik kita sendiri juga berbeza. Nak menang bukan mudah. Bak kata orang, nak senang bukan orang kata apa? Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Orang nak menang ini dia perlu ada sikap eksklusif. Orang nak menang ialah orang yang sanggup melalui kemahuan, komitmen dan konsisten. Kemahuan, dia mahu berubah. Kemudian komitmen, dia perlu beri komitmen kepada perubahan yang dia nak lakukan. Dan yang ketiga ialah konsisten. Apabila kita konsisten ataupun disebut sebagai istiqamah, insya-Allah kita akan jadi orang yang menang. Seterusnya, O apa dia? Baik murid-murid sekalian, O ialah obstacle ataupun halangan. Hidup adalah pilihan. Saya sebut dah sebelum ini, hidup adalah pilihan. Kita pilih kanan, kita pilih kiri, semuanya ada risiko. Pilihan berkait rapat dengan risiko. Jadi nak tak nak, suka tak suka, mahu tak mahu, kita tetap perlu ambil risiko itu supaya kita dapat lalui dan mengharungi mental block yang pernah kita kongsikan sebelum ini. Apa dia mental block? Yang pertama bad image, yang kedua bad environment, yang ketiga bad experience, yang keempat bad system, bad reference, dan yang keenam bad spiritual. Okey, seterusnya W yang terakhir ialah willpower. Willpower apa dia? Willpower dikaitkan dengan kuasa tindakan. Apa itu kuasa tindakan? Mulakan dengan hal yang kecil-kecil. Mulakan dari diri sendiri. Mulakan sekarang. Saya pernah kongsikan sebelum ini kan, 5M. Mulakan dengan apa yang kita ada. Mulakan dengan apa yang kita mampu. Mulakan dengan hal yang kecil-kecil. Mulakan dengan diri sendiri. Dan bila nak mula, mulakan sekarang. Knowing is not enough. We must apply. Willing is not enough. We must do. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya nak kongsikan kepada anda satu resipi yang kita namakan sebagai resipi gol. Biasa dengar tak gol tu waktu bila? Bila kita berjaya jaringkan bola ke dalam jaring gol tu. Barulah kita akan sebut gol. Maksudnya kita telah pun mencapai matlamat kita. Jadi hari ini saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan resipi gol. Murid-murid sekalian, kita tak akan mampu mengubah hidup diri kita sendiri sehingga kita ubah apa yang kita buat setiap hari. Kita nak sesuatu benda yang kita tak pernah dapat. Tetapi kita tak nak buat benda yang kita tak pernah buat. Jadi murid-murid sekalian, perubahan itu berkait rapat dengan apa yang kita buat hari-hari. Kalaulah kita tak nak
ubah apa yang kita buat, maka kita secara logiknya tidak akan berubah. Contoh, kalau kita hari-hari bangun tidur, kemudian pergi ke sekolah, balik sekolah, buat kerja sekolah dan sebagainya, itulah yang kita ulang selama beberapa tahun. Adakah akan wujudnya perubahan yang besar dalam diri kita? Jawapannya sudah tentu tidak, murid-murid sekalian. Kita kena ubah daripada zon selesa, kita keluar daripada zon selesa kepada zon yang mungkin agak kritikal, tetapi akhirnya kritikal itulah yang menolak kita untuk lebih berjaya. Seterusnya, murid-murid sekalian, kalau kita tanya tentang penting sangat ke matlamat ni, cikgu, matlamat ni penting sangat ke? Dah tentulah penting, murid-murid sekalian. Kita sebut tentang matlamat, dah tentu matlamat ni penting. Sebagai seorang Muslim, apa matlamat kita, murid-murid sekalian? Kita hidup di dunia ni nak buat apa? Dah tentulah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati syahid, masuk syurga, itulah impian kita, murid-murid sekalian, kan? Jadi, sebagai pelajar pula, apa matlamat kita? Dah tentu kita nak berjaya. Baik, kalau kita sebut tentang kejayaan, mungkin bagi orang lain, kejayaan itu adalah berbeza. Katakan, saya nak 9A, itu adalah kejayaan pada maksud saya. Tetapi bagi orang lain, mungkin mereka nak berjaya dari sudut lain. Kalau kita tanya orang lain pula, mungkin jawapannya berbeza dari kita. Tetapi apabila sebut tentang kejayaan, matlamat kita adalah sama. Sebagai contoh, bila kita ditanya, kenapa kamu datang sekolah? Cikgu, saya datang sekolah sebab tak ada orang nak jaga saya dekat rumah. Betul ke? Boleh ke kita jawab macam tu? Jawapannya dah tentu tidak, kan, murid-murid sekalian? Dah tentu jawapannya tidak. Sebab itu, apa yang saya katakan? Hidup kita ada matlamat. Kena ada matlamat. Apa yang saya nak kongsikan kepada anda? Saya dah sebut dah tadi. Resipi goal, kan? Yang pertama, G. Apa itu G? G ialah goal. Ataupun kita sebut sebagai matlamat. Orang yang tak ada matlamat, ibaratnya macam apa? Ibaratnya macam dia berlari tapi tak ada penamatnya. Maksudnya, dia berlari 100 meter. Berlari. Dah sampai 2 kilometer pun tak ada penamatnya. Apa jadi? Penat, kan? Penat. Sama juga kalau kita katakan macam contoh Dato' Azizul Hasni Awang. Dia main basikal. 3 round, 4 round, 5 round. Dah masuk 10 round, masih belum ada penamatnya. Penat tak? Penat. Tapi dia dapat apa? Tak dapat apa-apa. Emas tak dapat, perak tak dapat, gangsa pun tak dapat. Sebab apa? Tak ada garisan penamat. Hanya sekadar penat sahaja. Sebab itu saya katakan, murid-murid sekalian, kita kena ada matlamat. Sama juga kalau kita hidup di dunia ini. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Az-Zariyat, ayat ke-56, tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Nampak tak, murid-murid sekalian? Hidup kita di dunia ini pun ada matlamat. Setidak-tidaknya untuk menjadi hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hidup, nak tak nak, murid-murid sekalian, kita kena tetapkan matlamat kita. Kena, tak kiralah matlamat tu kecil ke, besar ke, kita kena tetapkan matlamat itu. Tapi janganlah sampai tetapkan matlamat tu besar sangat. Sebagai contoh, matlamat saya ialah untuk satu hari nanti saya nak berjalan di atas matahari. Tak boleh, kan? Nampak sangat tak logik dekat situ, kan? Matlamat tu biarlah matlamat yang kita mampu capai, yang realistik, yang kita boleh ukur bila nak capai dan sebagainya. Seterusnya, murid-murid sekalian, dalam hidup ni, kita jangan samakan matlamat kita dengan matlamat orang lain. Macam saya sebut tadi, kan, dari sudut kejayaan pun antara kita dengan orang lain berbeza. Berbeza, murid-murid sekalian, kan? Kadang-kadang saya tanya juga kepada pelajar-pelajar saya, kan, apa matlamat kamu? Apakah big why kamu? Cikgu, matlamat saya ialah saya nak belajar sungguh-sungguh dan kalau boleh saya nak bawa mak ayah saya pergi umrah. Itu matlamat dia. Datang pula kawan dia seorang lagi, eleh umrah. Kau tahu tak, aku ni pergi umrah balik hari lah. Nampak sangat, kan? Murid-murid sekalian, jangan kita banding bezakan matlamat kita dengan orang lain. Orang yang kaya, mungkin umrah itu dia dah pergi setiap bulan. Kan? Nak katakan macam tu, kan? Nampak sangat nipunya. Ini contoh, kan? Contoh. Jadi, kita jangan samakan matlamat kita dengan orang lain. Biarlah kita tetap dengan matlamat kita. Orang lain, biarlah dengan matlamat mereka. Baik, seterusnya, murid-murid sekalian, saya nak kongsikan kepada anda satu kisah berkenaan dengan Jack Ma. Kenal tak Jack Ma? Bagi anda
yang biasa beli barang secara dalam talian mesti kenal Jack Ma ni. Murid-murid sekalian, kalau kita nak dengar cerita Jack Ma ni, Allah, sadis gila kot si Jack Ma ni. Sadis gila, sedih babe, sedih. Murid-murid sekalian, Jack Ma ni dia berasal daripada keluarga yang sangat miskin dan hidup pula pada zaman komunis. Waktu kecil dia ni tumbesaran ni terbantut lah orang kata. Malah dia sering dipandang rendah oleh orang lain. Dalam pelajaran juga memang dia tak boleh pergi lah. Dia tak boleh pergi dengan pelajaran dia. Senang kata memang tak mampu nak belajar sungguh-sungguh. Tapi dalam banyak-banyak kelemahan yang dia ada, satu sahaja yang mungkin membuatkan dia berbeza daripada orang lain ialah dia tak peduli dengan apa yang orang kata. Dia yakin dengan keputusan dia dan dia tidak mudah putus asa. Nampak tak? Sikap-sikap itulah yang mungkin membezakan diri dia dengan diri orang lain. Akhirnya telah menjadikan si Mamat ni, si Jack Ma ni, sebagai orang yang paling kaya di dunia. Murid-murid sekalian, Jack Ma ni dia tak pandai cakap orang putih tau. Jack Ma ni dia tak pandai cakap orang putih. Tapi sebab dia nak belajar punya pasal, dia sanggup bangun pukul 5 pagi, lepas tu duduk dekat depan pintu hotel untuk menjadi pemandu pelancong secara percuma. Duit dia tak nak, tapi yang penting sekarang ni ialah dia nak belajar. Kalau dia bercakap dengan orang putih tanpa hala tuju, mungkin orang tak nak layan. Tetapi sekiranya dia jadi pemandu pelancong, yes, itulah peluang dan ruang dia untuk memperbaiki bahasa Inggeris dia. Nampak tak betapa gigih dan hebatnya Jack Ma ni? Baik murid-murid sekalian, seterusnya. Jack Ma ni, saya dah sebut tadi kan, Jack Ma ni tak berapa pandai. Nak kata tak pandainya Jack Ma ni, dua kali dia gagal dalam peperiksaan masuk kolej. Dua kali. Kemudian kali ketiga sahaja, dia lulus nak jadi seorang guru. Bayangkan. Tiga kali. Punyalah tak putus asa si Jack Ma ni. Kadang-kadang kita sekali gagal pun kita rasa macam, taubat dah, aku tak nak dah. Murid-murid sekalian, lepas habis belajar, dia pun minta kerja. Punyalah banyak tempat dia pergi. Semua tempat tolak dia. Sampai satu masa, kan, bila syarikat ayam yang popular dekat dunia ni, dia buka franchise dia dekat China, 24 orang dipanggil temuduga, 23 orang sahaja yang lulus. Seorang sahaja tak lulus. Cepat. Agak-agak siapa yang tak lulus tu? Sah-sahlah si Jack Ma ni yang tak lulus. Sedih tak sedih murid-murid sekalian kan? Tapi ingat, apa yang saya katakan tadi, si Jack Ma ni dia tak faham bahasa. Dia ni jenis tak putus asa. Dia tak peduli kata orang. Dia buat sahaja. Dia langgar sahaja. Akhirnya, murid-murid sekalian, kerana kehebatan Jack Ma ini, Alipay murid-murid sekalian, ada 800 juta pengguna di seluruh Malaysia. Waktu itu bila dia kata sahaja dia nak buat Alipay ni, kawan-kawan dia kata apa? Dia punya rakan-rakan bisnes dia kata apa? Inilah idea yang paling bodoh yang pernah engkau keluarkan. Nampak tak? Bagaimana tak putus asanya Jack Ma ni, akhirnya Alipay ni popular di serata dunia. Baik murid-murid sekalian, nak cerita hebat tak hebat si Jack Ma ni? Kalau boleh, dah dengar, jadikan Jack Ma ini sebagai inspirasi dalam kegigihan beliau untuk membina kehebatan diri beliau walaupun hakikatnya beliau bukanlah sesiapa. Seterusnya murid-murid sekalian, yang kedua kita sebut sebagai obstacle ataupun halangan. Hidup ni murid-murid sekalian, dia berkait rapat dengan 3C. Choice, chance dan change. Pilihan, peluang dan perubahan. Bila kita sebut sahaja tentang pilihan murid-murid sekalian, hujungnya mesti ada risiko. Saya dah kongsi dah tadi, kan? Pilihan, risiko. Risiko, pilihan. Jadi, adakah kita nak mengalah dengan risiko yang kita ada? Tak! Kita buat ada risiko, tak buat pun ada risiko. Jadi kenapa kita tak nak buat? Baik kita buat, walaupun kita tahu ada risiko, sekurang-kurangnya kita tahu risikonya pasti menggembirakan kita. Jadi murid-murid sekalian, kalaulah kita fikirkan balik, bila kita buat, akan ada risiko yang menunggu. So, kenapa kita tak nak buat? Buatlah walaupun kita tahu risikonya mungkin membuatkan kita tak gembira. Dan yang paling penting, kalau kita berjaya, insyaAllah risiko itu akan bertukar menjadi satu kemanisan. Itu kan lebih baik daripada kita duduk diam-diam saja. Baik,
Baik, murid-murid sekalian. Sekarang saya nak kongsikan yang ketiga, iaitu A. Kita dah belajar tadi G, O, sekarang ni A. Ha, A apa dia? Action ataupun tindakan. Ha, kalau berlakon, director kata apa? Action. Action kan? Tindakan. Bila kita sebut sahaja tindakan, ingat sifir 5M yang pernah saya kongsikan. Kan? Mulakan sekarang, mulakan dengan hal yang kecil-kecil, mulakan dengan diri sendiri dan sebagainya. Nanti tengok baliklah. Ha, eh? Seterusnya murid-murid sekalian, bila kita sebut tentang mulakan dengan apa yang ada, mulakan sekarang dan sebagainya, dia konsepnya mudah. Orang berjaya, dia akan buat sahaja. Orang berjaya, dia akan buat sahaja. Kalau lambat, tinggal. Itu je. Lambat, tinggal. Sebab kalau orang dah mula buat, orang dah mula buat dan orang lebih ramai buat, maka apa yang kita buat itu mungkin sudah tidak lagi menjadi satu kehebatan di mata orang lain. Kan? Jadi kita mulakan dengan apa yang kita ada. Dan kalau nak tanya bila kita nak bermula, jawapannya mulakan sekarang. Mungkin di saat orang lain belum buat, kitalah orang pertama yang buat. Seterusnya murid-murid sekalian, yang terakhir, live ataupun tersebut sebagai hidup. Hidupkan matlamat kita dengan ilmu, murid-murid sekalian. Matlamat mesti ada ilmu. Bukan kosong-kosong sahaja. Cikgu, saya nak jadi seorang doktor. So, lepas ni nak buat apa? Tak ada apa, cikgu. Saya duduk, tidur, bangun, makan dan sebagainya. Mudah-mudahan, esok saya boleh jadi doktor. Boleh ke? Jawapannya tidak, tidak, tidak. Tidak, murid-murid sekalian. Paksinya adalah emosi untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dipasakkan dengan big why yang kuat. Identify secara spesifik. Yang kedua, visualkan. Visualkan impian kita melalui vision board. Dan yang ketiga, eager dengan semangat dan keterujaan. Baik, murid-murid sekalian, itulah resipi goal yang telah saya kongsikan kepada anda tadi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Mesti tu apa? M-E-S-T-I. Ha, mesti tu apa? Baik, M adalah mentor. Jadi, kita murid-murid sekalian nak berjaya, kita kena ada mentor. Kita kena ada orang yang kita nak ikut. Kita ada orang untuk kita copy kelebihan dia. Ha, kita copy dan paste mengikut kesesuaian yang ada pada diri kita. Murid-murid sekalian, sama juga kalau kita dalam Islam, siapa kedua hasanah kita? Dah tentulah kedua hasanah kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini adalah mentor kita. Apa yang baginda sebut itu adalah sunnah. Sunnah itu menjadi ikutan kita sebagai seorang umat Islam. Sama juga dengan mentor. Bila kita nampak apa dia buat, kalau kita lihat dengan cara itu dia berjaya, kita cuba ikut, kita copy dan paste mengikut kesesuaian diri kita. Tapi janganlah orang kata kita tiru bulat-bulat. Ingat, mengikut kesesuaian diri kita. Sebab kebolehan orang tak sama, betul kan? Saya, awak, awak, awak dan awak mungkin tak sama. Jadi kita ikutlah kelebihan yang ada pada diri kita. Seterusnya murid-murid sekalian, E, ilmu, E-L-M-U. Ha, nak tiru? Jangan tiru sebiji-sebiji. Mestilah tiru dengan ilmu. Kita tiru, kita selidik, kemudian kita fikir. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Jangan kita tiru bulat-bulat. Sebagai contoh murid-murid sekalian, kalau kita rasakan ayah kita sebagai seorang idola, kita nak tiru dia. Kalau dulu, dia pergi sekolah jalan kaki berkilo-kilometer. Adakah kita nak jalan kaki juga pergi ke sekolah? Jawapannya sudah tentu tidak. Eh, tadi kata copy-paste. Memang. Ingat tak apa yang saya kata tadi? Mengikut kesesuaian kita. Betul kan murid-murid sekalian? Jadi, apa yang kita kena tiru selain daripada pergi sekolah jalan kaki? Jawapannya, ayah kita biasa bangun awal. Tiru. Ayah kita biasa solat tahajud. Tiru. Ayah kita biasa solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kerana pahalanya adalah lebih baik daripada segala dunia dan isinya. Kita tiru. Ayah kita banyak bersedekah. Yes, kita tiru. Itu yang kita namakan copy and paste mentor kita. Nampak tak murid-murid sekalian? Kita bukan tiru bulat-bulat. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Seterusnya murid-murid sekalian, iaitu S. S apa dia? Sistem dan strategi. Ha, tengok kat bawah ni. Sistem dan strategi. Murid-murid sekalian, bila kita korek,
segala manfaat daripada mentor kita, tibalah masanya untuk kita aplikasikan apa yang dah kita ambil, apa yang kita dah tiru itu kepada diri kita. Kita cuba pasang strategi, kan? Contohnya, bila kita belajar awal pagi, tak boleh belalah cikgu. Saya bangun pagi, mengantuk cikgu. Walaupun saya dah bangun awal, saya tetap mengantuk. Tak boleh. Takkan kita nak tiru yang itu? Kenapa kita tak ubah strategi kita? Katakan, kalau anda mengantuk, kalau bangun belajar pada awal pagi, cubalah belajar pada sebelum tidur. Mungkin lebih okey. Tak okey juga, cari waktu yang tepat, waktu yang sesuai untuk kita belajar. Yang penting sekarang ini ialah kita tiru apa yang mentor kita buat, iaitu belajar. Nampak tak benda-benda sekalian? Ingat, bila kita dah tiru dan semuanya, pastikan ada sistem dan strategi. Okey, seterusnya tindakan. Macam yang saya sebutkanlah, bila kita dah buat, dah tiru dan sebagainya, last kali ialah mesti bertindak. Kalau dalam konsep idola yang saya kongsikan sebelum ni, impikan, doakan, last kali ialah lakukan. Tak guna kita buat itu ini, buat jadual dan sebagainya, kita nak cari kelebihan dan sebagainya, tetapi kita tak buat apa-apa. Pastikan kita bertindak. Dan terakhir ialah, bila kita nak menuntut ilmu, kita kena cari guru. Itu impian. Impian murid-murid sekalian. Konsepnya bukan guru yang cari kita. Paling penting, jangan terperangkap dengan perkataan, aku dah tahulah, apalah ini pun nak bagi tahu. No. Walaupun kita dah tahu apa yang kita belajar, pastikan insya-Allah kita dengar dan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang baru daripada mungkin sebagai penambah baik apa yang kita tak pernah belajar dulu. Baik, saya kira setakat itu saja murid-murid sekalian. Banyak dah saya kongsikan hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat untuk anda semua. Stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan, mudah-mudahan segala impian anda akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badoo!